Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, diduga akibat tak kuat menanjak, truk pengangkut kayu ulin terguling di Jalan Raya Buahan Payangan Kabupaten Gianyar, Bali. Satu orang tewas dan tiga lainnya terluka akibat kecelakaan ini. Truk yang membawa kayu ulin dan empat penumpang tiba-tiba mengalami mati mesin saat melintas di jalan tanjakan hingga akhirnya mundur dan terguling di bahu jalan. Badan truk kemudian menimpa empat penumpang yang berada di bagian belakang truk. Satu di antaranya tewas di lokasi, sementara tiga lainnya mengalami luka berat. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Payangan. Awalnya naik gak kuat terus mundur gitu. Tiba-tiba aja mundur iya. Ya? Naik dari situ udah mesinnya kan mati. Oh gitu. Iya. Tadi dari jalur yang di bawah itu kan agak ekstrim, tapi masih bisa dilewati ya? Iya. Karena turun ya? Iya. Ini baru pertama kali? Informasi tadi saudara sekaligus menutup Kilas Kompas kali ini. Saya Niputu Trisnanda, terima kasih, sampai jumpa. Di masa kolonial Belanda, gerakan perempuan untuk kemerdekaan Indonesia pernah mengalami puncaknya. Emma Puradireja dari Bandung, Jawa Barat, dan Suyatin Kartowiono dari Yogyakarta adalah beberapa sosok sentral yang menjadi motor penggeraknya. Kenali sepak terjang mereka dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Perempuan Motor Pergerakan Nasional. Minggu 3 November pukul 9 pagi di Kompas TV.